Nama saya Azizul bin Yaakob. Saya seorang guru dan juga seorang carpenter, tukang kayu di syarikat yang bernama Ito Tukang Kayu. Berasal dari Kelantan. Jadi umur saya 40 cukup. Betul ke 40? Okey, seterusnya saya sudah menjadi guru selama 16-17 tahun. Tempat saya mula-mula mengajar di Perak, itu di Parik 3 tahun dan selebihnya mengajar di Perlis. Isteri saya orang Perlis, mengajar Jawi. Saya mengajar di SK Arau dan isteri saya mengajar di SJKC Wai Arau. Okey, jadi saya dah mula bertukang selama hampir 5 tahun. Asalnya bertukang ni sekadar hobi saja. Jadi lama kelamaan ada orang main tempah dengan saya sebab dia minat dengan hasil kerja saya, dengan hasil yang saya buat. Jadi dengan selama 4 tahun tu, macam-macam tempahan yang saya terima, sampailah sekarang tempahan saya tak putus-putus saya terima. Isteri saya juga memberi sokongan yang penuh terhadap hobi saya ni, iaitu bertukar dengan membantu memberikan buah air. Kalau ada apa-apa masalah, dia akan tolong hantar barang kadang-kadang tu. Okey, begitu juga kawan-kawan guru-guru yang lain pun ada banyak bantu saya dari segi pengangkutan. Kalau saya ada barang yang besar, saya akan minta cikgu-cikgu kawan-kawan saya yang guru juga yang untuk hantar barang kepada saya. Saya sangat berpuas hati dengan hobi saya pada kali ini dan saya suka bertukar ni. Jadi bertukar ni dapat memberi ketenangan jiwa kepada saya. Kadang-kadang kalau saya balik sekolah, saya tak bertukar, saya akan lagi letih. Dan waktu bertukar saya pula, balik sekolah pukul 2:30, saya terus bertukar. Sampai rumah pukul 2, saya rehat setengah jam, saya tukar sampailah pukul 6:30. Itu waktu malam saya sambung juga. Dan insyaAllah, walaupun macam tu, hobi saya sebagai tukar ni tak mengganggu tugasan hakiki saya sebagai seorang guru, iaitu mengajar. Dan saya punya passionate ialah lebih kepada nak mengajar lagi daripada tukar. Tukar ni sekadar hobi nombor 2. Dan saya, hobi saya paling utama ialah mengajar budak, mengajar budak di sekolah. Dan jadi saya bagikan masa prioriti yang mana lebih utama antara pekerjaan utama saya dengan hobi saya. Jadi insyaAllah penting pengurusan masa supaya kalau kita bertukang sampai malam, pergi sekolah pun tak letih, kita boleh bahagikan masa, pengurusan masa dengan baik.
banyak kenangan pahit manis sepanjang 5 tahun saya bertukar ni. Pertama sekali saya nak bagi tahu kenangan yang pahit dulu. Kenangan pahit ialah saya terpotong jari ni sampai putus. Ni putus. Tapi alhamdulillah boleh disambung kembali oleh doktor di Hospital Kangar dan elok balik. Kalau tak saya dah jadi OKU sebab jari dah putus. Okey, tu kecederaan tu biasalah. Di jari belah kiri saya ni hampir 15 kecederaan belah kiri saja hasil pada bertukar. Tapi itulah kepuasan dia, tak cedera, tak jadi. Jadi semasa bertukar tu memang kena hati-hati sangatlah dengan penggunaan mesin-mesin ni. Okey, kenangan manis pula, banyak hasil-hasil saya telah diambil oleh majalah antarabangsa untuk mereka publish di majalah antarabangsa di Amerika. Okay, sampai saya pernah email satu majalah tu supaya bubuh nama saya sebab dia ambil hasil kerja saya. Dan saya pun dua kali masuk surat khabar dan juga satu kali masuk surat khabar online, dah tiga kali. Jadi itu antara bagi saya pengalaman lah sebab orang bagi penghargaan kepada hasil kerja saya. Jadi saya sangat puas dengan hasil kerja saya tu. Persaingan pula, insyaAllah kalau dekat Perlis ni tak banyak persaingan. Dan saya pun sepanjang 5 tahun pun saya memang boleh kata sentiasa ada tempahan untuk membuat perabot berasaskan kayu pelet. Saya ingin pesan kepada kawan-kawan yang minat untuk membuat kerja sampingan ataupun nak buat apa-apa, yang paling utama kita kena ada minat dan kesungguhan. Bila kita minat sungguh, semua benda jadi. Daripada benda-benda yang kita tak rasa benda tu sebagai hobi, lama-lama kita minat jadi hobi dan insyaAllah boleh jadi sebagai sumber pendapatan untuk kita semua. Siapa yang berminat untuk menempah perabot yang kualiti yang terbaik dan cantik, boleh hubungi saya Azizul di nombor 018 4033 160. Terima kasih.